Hey, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton ya. Selamat datang di channel saya bersama saya Aris. Oke, kita lanjut lagi ya untuk video kali ini. Kita lanjut gameplay dari Wulong Fallen Dynasty. Di video sebelumnya kita itu bersama Sun Jian ya. Akhir di sini. Kalau kemarin kita ngelawan Sang Bao apa siapa lupa aku. Kita jual-jualin dulu ya ini barang-barang sampah. Dan jual armornya juga. Ntar dulu deh. Kita langsung lanjut aja. Kita simpan di sini dulu. Sip. Kita kemana ya? Kita dari bawah kan ya? Kemarin dari bawah. Kita naik ke sini. Ntar kita kayaknya ada senjata pedang. Ah ini dia. Iron Sword atau Sword of. Kita coba dulu skill ya. Aku pakai yang ini aja, Iron Sword. Lanjut ya. Kalau tempatnya gua-gua kayak gini kan ngelek. Tapi kalau tempatnya terbuka banget tuh ngelek banget. Oh itu ada dua musuh. Sudah. Hip. Oh, oke. Okay. Siapa panah nih? Bentar, kuping gua gatel ya. Lanjut. Ini ada dua jalan. Itu ada. Siapa ada musuh? Oh ini jalannya ada. Belum apa-apa udah mati lagi. Tar.
Ya, aku set. Sip. Oke, kita ulang lagi. Mumpung belum jauh, nggak apa-apa dah mati. Ini ada jalan lagi di situ ya. Nanti nyebelin batu yang pakai panah. Ya kita dari sini tadi ya. Pikir jalan baru. Oh iya, kita dari sini. Ini deh, kita mati sama dia tadi kurang ajar kan. となれば無理もない。用心は怠るなよ。まだ無双へ行っとるだけ。ini sih, mundur dulu. Itu ada musuh susah tuh, yang burung itu tuh. Ah, Sunjian malah. Sunjian lagi. Bukan udah mulai ngelag kalau ke tempat-tempat terbuka kayak tadi. Tetap sini aja dulu dah. Oh, ini ada ini, bagus. Bisa level up, kita belum level up. Naik ke atas. Sini, sini. Oh, itu ada. Kita coba ke sini dulu. Enggak ada apa-apa di sini.
Ini kayaknya bakal lama ya. Soalnya luas gitu areanya. Ya, ada musuh ini. Ngejar dulu aja dah. Oh, ini ada petir di sini. Witch Max. Oh, itu banyak banget musuhnya lagi. Ada yang pakai panah ya? Oh, iya, pantesan. Sip. Oh, itu ada yang sini. Sip. Ya tinggal mini bossnya doang. Beres, cepet banget tuh. Oke, kita level up. Kita belum level up tadi. Bisa dua kali kayaknya nih. Enggak sih, sekali doang. Butuh 9000. Banyak banget. Kita kayaknya dapat itu deh tadi ya. Oh iya. Five color card. Ini. Ada item di atas. Ada musuh di atas. Gara-gara kita nge-save tadi jadi hidup lagi musuhnya.
Oh, ada kotak di atas. Naik ke atas gimana ya? Oke, ada item lagi. Mesti banyak item-item tersembunyi nih. Ajar dia ngumpet. Oh, enggak bisa naik. Sini lagi. Itu ada dua musuh soalnya. Kita harus naik lewat sini dulu biar nge-strike dari atas. Ini ada ini juga ternyata. Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu di sekitar sini. Apaan? Oh, dua orang lagi. Sip, langsung mati dah. Oh, kita bisa level-up lagi dah. Yaudah lah, sekalian level-up dulu. Kita kan ngebuka shortcut tadi di sini. Di sini ya. Oh, ini di sini tadi, ada shortcut.
Oh, ini ada ini ternyata. Cukup. Onushi no senrihin da. Suki ni shiro. Ke atas. Oke, kita coba sini. Oh, ini ada ini ternyata. Ngumpet di atas. Buset, ngelag banget nih. Areanya terbuka banget. Oh, kita di sini ternyata. Itu ada tempat save, tapi kita harus ngebunuh itu dulu lagi. Monsternya. Bisa ngalahin gak ya? Cuma berdua doang lagi. Nah, kita singkirin dulu tuh, ada musuh kecil. Ya ilah, kok ketahuan. Ah, sip. Oke, okay, akhirnya sekali try doang ya. Ada tempat save. Masih kurang banyak deh, nanti kurang 6000 lagi buat level up. Bisa dibuka nggak? Oh bisa. Ntar udah. Oh itu langsung ada zombie.
Oh, ada petir di sini. Setan ada itu, ada macan lagi. Ya, ketahuan. Di sini. Ini susah nih, tambah ngulek aja udah merah-merahnya lagi. Ah, sip. Mati nggak? Wah, sip, mati dah. Gak banget tuh. Sewa o kaketa. Ya, waktu tinggal pasien kita tinggal 2 doang nih. Sip, langsung mati dia. Sip. Oh, itu ada tempat save di atas. Bagus. Tunjian mana lagi nggak bantu? Dapat ini. Naik ke atas dulu. Oh, kita bisa lompat sana enggak ya? Bisa nih. Oh, ada tempat save soalnya di sana. Kita save dulu di sana aja. Thank you.
simpan. Sekalian level up ya. Kalau nggak salah di belakang ada itu deh, ada bendera. Ntar kita ke belakang lagi ya. Udah setengah jam loh ini videonya, lama juga. Oh itu dia benderanya tuh di sana. Oh, cara naiknya lewat sana tuh, sana-sana. Ini ada peti di sini. Ini ada peti ya. Ini agak mulai males ini ngelag-ngelag kayak gini. Sip. Buset, banyak banget musuhnya tuh. Ntar kayaknya ada jalan lagi lewat sini deh. Ada jalan lain.
Oh iya, kita lewat atasnya nih sekarang. Bisa lewat atas ini. Ya. Oh, Dragon Fan Crystal. Kita pakai langsung aja deh. Increase number capacity of pot. Oh, bagus. Nambah potion deh. Duduk banyak banget musuhnya, aduh, lawan sekaligus tewas kita ntar. Open from the outer set. Oke, kita harus lewat atas berarti nih. Bentar, kita harus lewat sini nih. Kita naik atasnya lewat sini, jauh banget lagi. Gak apa-apa dah. Kita jangan save dulu ya. Ntar pada hidup mati musuhnya. Lewat sini nih. Kita coba. Ada sesuatu nggak di sini sih?
ada, oi. Oke, musuhnya tinggal satu doang. Apa nih? Zhang Hong. Poin kita udah 15.000 nih, udah salah level lagi. Level up kalau nggak salah 11.000 tadi ya. Oke, kita kesini. Kayaknya ini boss battle nih. Tah nyebelin pada orang. Ah tuh ganggu nih, kita bunuh dulu dah. Oh malah langsung mati dah. Oh, langsung. Oke, kita kurang satu lagi itunya, benderanya. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, kita bakal lawan boss battle nih abis ini. Yuk, sip. Oke. Lawan siapa nih?
Sang Jia bu ya. Sang Jia kan dia. Tenko, Daikitsu. Dari monster dong. Central of Heaven. Tuh agak susah kayaknya nih. Buset serangannya lebar banget tuh anjir. Siapa counter loh. Lumayan gede loh damage ininya. Aduh, sang jump, apa sujan mati. Kita tolongin dulu. Aduh. Ah, sip. Mati lagi yang apa Sun Jian. Bentar ya. Ah, selesai. Sip. Maka spirit langsung mati ya. Gak terlalu susah ternyata. Gak tahu kalau sendirian susah. Soalnya kita dibantu Sun Jian sih. Sip. Beres. Hampir sejam nih, 50 menit. 50 menitan nih videonya. Tōbatsu no otegara wa onushi ni motte ikareta na. Menyō na yatsu, nani mono da? Naik naga. Naga itu kan bocah yang matanya ditutupin waktu di episode pertama ya. Video pertama. Kiko.
孫君、竜と競り合う力すごいし、虎の一族。その地に宿すは、時代を切り開くに足る僧。あの悪しき気は、いずれ我らの行く手を阻むであろう。わしか、それとも、公敵主たるお主か。どちらが先に、世を包む闇を切り裂くか、見物だな。曹操殿にも知らせねば、一足先に戻るぞ。気の乱れはあの男のせいなの、うん、急いで老子様に知らせないと。一緒に来てくれる？Your update by Suchet drop the suwir yang apa atau dah. Oke, udah selesai state kali ini. State baru berarti. Ketemu siapa lagi nih habis Sun Jian? Oh, ini lumayan lama ya. Oh, enggak sih. 人の命運は天に輝く星が示す。世を騒がした黄巾の乱の首謀者張角はその小生とともに消えました。Oh, ya rupanya sudah selesai nih. Jadi ada narasi lagi. Cerita narasi. 大地から死の匂いは消えません。戦乱の元凶となっていたのは私欲に走る高官たち。その元凶を断つため英雄たちもまた動き出します。帰ったのかい校長。老子が心配していたぞ。お客さんかい？珍しいね。うん、そんなところ。ごめん、急いでるから。老子様、老子様。山に妖魔が現れてね。老子が調べに向かったよ。ありがとう。老子様が心配だわ。でも山に行くのならしっかり準備しないと。Oke, kita di Hidden Village. Lianjing Command. Oke, kayaknya untuk video kali ini saya udah dulu ya. Kita udah nyelesain satu stage soalnya. Jadi semuanya makasih yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.